So, you want to invest in the cryptocurrency market but you don't know where to start? Welcome to the Co-vesting module on Prime XBT. The Co-vesting module helps investors and talented cryptocurrency traders find each other. With an easy-to-use interface, you can compare and replicate successful strategies with a proven track record. You can follow multiple trading strategies to diversify your risk. Co-vesting module on Prime XBT. They trade You Profit Halo selamat sore, salam sehat, salam bahagia selalu untuk Anda semua di seluruh Nusantara uh, Saya ucapkan Assalamualaikum, selamat sore Dan tentunya di hari liburan seperti ini kalian yang sedang berkumpul dengan keluarga tercinta saya ucapkan salam bahagia selalu untuk anda semuanya oke okay. uh, sore ini saya mau bahas salah satu token pendatang baru nefter atau nft ya nft ya adalah salah satu plafon di jaring sosial yang mengkaitkan ya teknologi blockchain di atas jaringan binance smart chain untuk uh, sebuah teknologi yang dirancang khusus NFT, ya, NFT saat ini sedang mulai booming di seluruh uh, pelosok negara, khususnya di Amerika, di Eropa, di Inggris, dan di Indonesia, mulai uh, mengambil banyak terobosan para develop uh, blockchain, para pakar uh, kriptografi untuk. Uh, mengembangkan teknologi ini dan so far untuk Nefter saat ini cukup saya lihat adalah pendatang baru yang memiliki langkah jauh lebih cepat dibanding beberapa uh, token yang uh, berbasis NFT ya ini cukup uh, menarik menurut saya dan so far ke depan analisa saya ini uh, NFT social media platform ini akan menjadi salah satu uh, site atau uh, sasaran para uh, user atau para holder yang pertama hobi foto-foto ya karena ini banyak sekali men-showing uh, beberapa gambaran tentang uh, model tentang hasil kreasi seperti apa saja yang memiliki view untuk dilihat ya kalian bisa pelajarin di official web mereka bagaimana untuk take picture ketika kalian sudah join menggunakan platform ini oke okay. kalian juga di sana bisa pasang price ketika kalian sudah take picture untuk show gambar NFT kalian misalkan kalian sedang di pantai kalian sedang atau apa saja ya apalagi yang hobi foto-foto yang memiliki gaya Uh, oke, okay, penampilan oke okay. So far ini sangat cocok untuk Anda Dan ini tak lepas dari semua uh, hasil seni ya Karya seni Ini jangan melihat dari sudut, sudut pandang Oh ceweknya seksi-seksi Wah wow, ini bla 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 Jangan seperti itu, oke okay? Seni adalah seni, oke okay? Perhatikan ya uh, Di mana hal yang uh, berbau pornografi Sorry, oke okay? Hal mana yang berbau seni Kalian harus bisa melihat uh, Sudut pandang ini di tengah, jangan satu sisi. Oke, okay? itu pertama. Kedua, Nefter untuk saat ini masih cukuplah mudah beli tetapi so far sudah memiliki holder estimasi sekitar 29.000 uh, poin sekian orang ya. Semalam sekitar jam 1 masih uh, berada di 8.000 holder, dan saat ini sudah cukup signifikan sampai 29 poin sekian 29.000 poin sekian holder dan harga per hari ini uh, berada di range level uh, 3.000,85 rupiah ada kenaikan cukup signifikan sekitar 100% dari harga semalam ya. Dan untuk trading volume di 24 hours uh, sudah tembus di 8 triliun 902 miliar, oke. Okay dan untuk uh, kalian bisa melakukan uh, prepare ketika kalian sudah mengkaji sudah mempelajari sudah meriset baik-baik kalian sudah bisa prepare di PancakeSwap atau di BakeSwap uh, so menggunakan uh, BNB ya Binance My chain dan kalian menggunakan dah bisa dengan MetaMask atau Trust Wallet itu pertama kedua Pertanyaannya yang sering kali muncul adalah bagaimana prospek ke depan, nefter ke depan dengan munculnya banyak platform, banyak cryptocurrency yang berfokus pada NFT. So ini adalah menjadi sebuah tantangan baru untuk para develop kriptografi uh, ke depan untuk lebih memacu diri untuk uh, bisa lebih uh, hebat lagi memunculkan terobosan-terobosan baru. Dan so saya pribadi recommended dengan... Uh, token nefter ya saya sudah prepare semalam sekitar jam sebel, uh, 12 jam 1 malam dan teman-teman yang belum prepare nih harga masih relatif dini untuk kalian uh, persiapkan ya artinya ini masih awal-awal jadi uh, listing di exchange lain juga belum baru di uh, pancaswap sama bake maybe mungkin nanti ke depan bisa di Bikin mungkin bisa di hobi bahkan mungkin bisa dibinan atau di Kraken Kita sama-sama monitor yang teman-teman belum bisa prepare kalau memang belum ada rezeki, kalau memang belum ada kesempatan jangan jangan keburu nafsu. Ini hanya sekedar info. Kalian bisa prepare anytime ya. Ketika situasi sudah mendukung, keuangan sudah membaik, ada super uh, dana untuk di-prepare. Kalian mulai prepare, jangan memaksakan diri untuk mengejar sebuah peluang. Oke, okay, ini di, dikatakan sebuah peluang bagus, tetapi ketika situasi tidak mendukung, jangan memaksakan diri. Oke, okay? dan ke depan, saya selalu mengingatkan ke teman-teman semuanya, uh, gunakan uang dingin atau uang free yang tidak. Dipakai oleh apapun Usahakan itu, itu penting sekali Itu mandatory oke okay? Jadi ketika kalian melakukan aktivitas nyata di kehidupan nyata Kalian tidak terlalu banyak pikiran untuk memikirkan aset saya akan hilang Itu uang boleh pinjam, itu uang bla 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 Jangan oke okay? Gunakan sebaik mungkin manage keuangan Anda dengan baik Untuk uh, investasi di cryptocurrency Saya tidak mau mendengar uh, banyak mengeluh tentang Uh, di telepon inilah, di telepon itu karena uang yang kalian pakai bukan uang dingin, artinya uang boleh pinjam A, misal Anda pakai uang dari pinjam bank, oke, okay? misal, ini misal ya, ini jangan kalian lakukan, usahakan dan itu prioritas gunakan uang dingin ya dan kalian yang belum prepare kalian bisa prepare saya pribadi SM saya recommended dengan token ini semoga ke depan ada rezeki yang bagus ya total supply hanya 1 miliar. Oke, okay. kalian bisa cek di BSC kalian bisa cek itu cuma 1 miliar uh, token ya. Jadi untuk ke depan uh, potensi ini akan going up uh, sangatlah besar melihat dari uh, teknologi mereka dari uh, platform mereka cukup menarik dan ini pasti banyak yang berminat untuk memiliki token ini. Oke. Okay? Sebelum ini akan going up, kalian bisa prepare-prepare ya. Kalian sudah mulai ancang-ancang untuk memprepare Hanya itu pesan saya malam ini. Thank you dan selamat